mencapai nilai sebesar 202 miliar. Ini berasal dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan. Ditambah lagi menjadi 150,6 miliar yang berasal dari 8 rekening. Oleh hanya dari satu penyedia jasa keuangan. Jadi total kan 52 ya, miliar. Dan sekarang ditangani oleh Mabes Polri. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Nama Indra Kents dan Doni Salmanan menjadi perbincangan sepanjang pekan. Dua anak muda di jagat maya yang disebut sebagai Crazy Rich atau kaya raya ini tersangkut dugaan penipuan investasi ilegal, binary option. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan data bukan hanya nama Indra Kents dan Doni Salmanan, tapi ada 25 orang lain yang namanya diduga tersangkut kasus investasi ilegal. Nah, seperti apa aliran uang Indra Kents dan Doni Salmanan, dan siapa saja 25 nama lainnya? Langsung saja kita akan mengonfirmasi hal ini bersama Pak M. Nasir Konga, selaku Ketua Kelompok Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Mas Alfa. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, Pak Natsir. Oke, langsung aja nih Pak Natsir. Indra Kents sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian nih Pak. Pasal yang dikenakan juga berlapis, mulai dari pasal dalam Undang-Undang ITE tentang judi online, pasal tindak pidana pencucian uang, hingga pasal-pasal KUHP tentang penipuan. Nah Pak Natsir, sebelum jauh lebih perbincangan kita dalam pembicaraan sore hari ini Pak, dalam kasus Indra Kents ini, PPATK diminta Polri melakukan penelusuran nih Pak. Nah, atau PPATK sudah melakukannya Pak sebelum diminta sama Polri Pak? Jadi pada dasarnya PPATK itu bisa bekerja atas dasar permintaan informasi dari penegak hukum atau itu informasi yang dapat kita temukan sendiri ya. Artinya ya, inisiatif yang kita dapatkan dan disampaikan kepada penegak hukum. Jadi ada dua pendekatan itu, bisa atas dasar permintaan informasi atau juga bisa kita yang memberikan dan menstimulasi dari sebuah kasus yang ada. Oke. Seperti jadi, itu Pak Salma. Oke, jadi ada pelaporan terlebih dahulu gitu Pak ya? Iya, dan PPATK itu menerima laporan dari penyedia jasa keuangan. Oke. Seperti bank, insurans, pasar modal, juga menerima laporan dari penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa ini seperti properti, agen properti, pedagang barang berharga, kemudian juga balai lelang dan lain-lain ya. Jadi misalnya kalau kita lihat bagaimana Crazy Rich yang di Medan itu memiliki mobil, kemudian memiliki jam tangan yang harganya sampai ratusan juta bahkan miliar, itu pihak penyedia barang dan jasa itu wajib hukumnya menyampaikan laporan kepada PPATK ketika transaksinya itu di atas 500 juta ke atas. Nah, ini wajib mereka menyampaikan laporan kepada PPATK. Atas dasar laporan itulah maka kemudian PPATK melakukan analisis ataupun pemeriksaan ya. Nah, hasil dari analisis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK disampaikan kepada penyidik. Undang-undang mengatur bahwa penyidik itu ada 6. Polisi, jaksa, KPK, bea cukai, pajak, BNN. Lalu kemudian atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi, itu PPNS juga dapat menyidik tindak pidana asal dari kewenangan yang dimiliki oleh mereka. Contoh kasus misalnya ya, tindak pidana asal itu oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu kan ada 25 ya, ada illegal mining, illegal fishing, korupsi, narkotika, pajak, banyak sekali. Jadi PPATK ini lembaga kecil tapi pekerjaannya luas nih Mas Alfa. Ya. Bisa kemana-mana ya. Iya, lebar kemana-mana. Makanya, oke. Iya, silakan. Baik, Pak Natsir. Nah, berkaitan dengan kasus Indra Kents ini, Pak, artinya berarti
sudah ada laporan dulu dari lembaga keuangan, lalu PPATK bergerak gitu Pak ya? Bisa seperti itu, bisa juga kita melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Oke. Okay. Katakanlah kasus yang terakhir menjadi viral di berbagai macam berita. Nah ini gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat itu, kita itu respon dan contoh lain misalnya ketika ini pedagang valuta asing ini tempatnya kecil, sempit, tapi orang banyak sekali menukarkan uang. Jumlahnya banyak juga kan. Nah itu kita lakukan pemeriksaan kerjasama dengan regulatornya, Bank Indonesia misalnya. Ternyata memang banyak orang-orang hasil dari korupsi menukarkan dolarnya ke penyedia barang dan jasa kepada jasa penukaran uang tadi. Seperti itu. Oke, okay. Baik Pak Natsir. Nah, dari data yang ditemukan oleh PPATK nih Pak, seperti apa sih Pak gambaran umum tentang keuangan dari Indra Kents ini nih Pak? Misalnya rekening yang bertambah sangat besar dalam waktu singkat atau seperti apa Pak penemuan dari PPATK Pak? Ya, jadi pelaku kejahatan itu bisa dilihat dari pola hidupnya juga. Oke. Okay. Profil dari orang itu. Ini anak muda misalnya ya. Memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tentu ada sesuatu. Nah, informasi awal didapatkan dari media sosial tentu. Tapi sumber data PPATK itu sungguhlah banyak ya. Tadi selain laporan dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, kemudian profesi yang wajib melaporkan PPATK pada PPATK, nah kami juga dapat mengakses informasi data, misalnya yang dari Dukcapil, kemudian data dari Kementerian Hukum dan HAM, data dari BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan sumber data-data yang ada di Republik ini itu kita bisa akses. Jadi dari data yang ada tadi itulah kita olah untuk menemukan dari sebuah kasus yang ada. Seperti itu Mas Alfa. Oke, baik Pak Natsir. Nah kan dari data yang kami himpun nih Pak si Indra Kents ini memiliki berbagai ini ya Pak ya, harta yang mencapai miliaran, bahkan bisa dibilang seratusan miliar. Ada rumah di Medan, ada di rumah di Alam Sutera juga, dan mobil dan apartemen. Nah, jika dilihat dari kondisi sekarang nih Pak, kondisi dari Indranya sendiri nih Pak, apakah PPATK mempunyai data berapa total dari aliran dana Indra Kents ini, Pak Nasir? Sejauh ini ya, kita sudah melakukan penghentian sementara dan blokir itu mencapai nilai sebesar 202 miliar. 202 miliar? 202 miliar. Yang ini berasal dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan. Ya. Nah, sehari sebelum kemarin, itu tanggal 7, kita blokir lagi itu. Nilainya ditambah menjadi, bertambah lagi menjadi 150,4 miliar. Yang berasal dari 8 rekening. Diperoleh hanya dari satu penyedia jasa keuangan. Oke. Jadi total kan berapa ya? 352 ya? Iya. Miliar. Yang sudah kita blokir. Nah, kewenangan blokir ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 bahwa PPATK dapat melakukan penghentian sementara ya. Bukan merampas ya. Membekukan. Melakukan penghentian sementara, Mas Alfa. Nah, ini kita bisa kewenangan ini kita peroleh dapat menghentikan sementara selama 5 hari, kemudian bisa ditambah 15 hari lagi. Jadi 20 hari. Dan ketika proses transaksi itu kita lakukan, pihak ataupun para pihak itu bisa melakukan keberatan, Mas Alfa, kepada PPATK secara tertulis tentunya ya, dengan pihak yang dibekukan rekeningnya itu, Pak. Betul. Oke. Jadi itu artinya kami juga nggak boleh semena-mena untuk melakukan penghentian transaksi oleh orang ya.
di undang-undang memungkinkan untuk mereka melakukan keberatan dengan mengajukan tertulis, ya. Tentu didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, kalau memang apa yang dilakukan oleh PPATK dari penyampaian disampaikan oleh para pihak tadi, itu punya alas hukum yang kuat, maka PPATK dapat memerintahkan penyedia jasa keuangan untuk membuka blokir yang ada. Tapi kalau kita menemukan indikasi itu kuat, ya. Ada tindak pidana pencucian uangnya, maka kita serahkan kepada penyidik. Nah, tergantung penyidik mana yang akan menindaklanjuti dari hasil analisis maupun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. Oke, baik Pak. Berarti penegasan lagi Pak, bahwa semua rekening yang berkaitan dengan Indracams, PPATK sudah dibekukan ya oleh PPATK ya Pak? Iya, dan sekarang lebih lanjut ditangani oleh Mabes Polri. Oke. Nah, tapi Pak, itu akan berkembang ya. Ya. Terus akan berkembang. Nah Pak, kita lihat kan terakhir juga banyak saksi yang diperiksa ya, termasuk ya. Pacar maupun orang tua ya. Nah Pak, artinya kalau para pelaku tindak pidana keuangan itu Pak langsung dihentikan rekeningnya, artinya memang langsung dimiskinkan seperti itu Pak ya? Atau seperti apa Pak? Nah itu prosesnya panjang Mas Alfa. Okay. Serta merta seperti itu ya. Seperti apa setelah Pak prosesnya? Setelah hasil analisis kita tadi sampaikan kepada penyidik, ya. Polri dalam ini misalnya ya. Ya. Nah tentu karena PPATK tidak memiliki kewenangan penyelidikan-penyelidikan, ya. Untuk mendapatkan minimal dua alat bukti, penyidik Polri lah yang mengumpulkan alat bukti tadi. Ya. Nah, ketika alat bukti tadi cukup, itu diserahkan kepada penuntutan jaksa dalam hal ini. Kemudian jaksa menyampaikan kepada pengadilan. Ya. Nanti pengadilan yang menentukan uang dari hasil yang disita, disita tadi itu, apakah dikembalikan kepada pelaku kejahatan atau dirampas oleh negara. Nanti semua di pengadilan ya Pak ya? Pengadilan yang ininya, yang melakukan proses itu. Ya. Jadi masih panjang itu Mas Alfa untuk bagaimana supaya hasil kejahatan tadi dirampas untuk kepentingan negara. Oke, baik Pak Nasir. Nah, dari data PPATK Pak, polisi kemudian mengenakan pasal pencucian uang kepada Indracams nih Pak. Nah, apakah pasal pencucian uang ini berkaitan dengan aliran dana Indracams ke orang-orang terdekatnya nih Pak? Misalnya terkait dengan pacarnya atau orang tua pacarnya Indracams yang dipanggil polisi. Seperti apa Pak penelusuran dari PPATK? Ya, saya untuk spesifik ke arah sana mungkin tidak bisa menjelaskan ya. Ya. Karena ini dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Di sinilah memang dilema nih Mas Alfa. Ya. PPATK. Di satu sisi PPATK itu harus menyampaikan informasi kepada publik kan. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan bahwa PPATK itu lembaga intelijen di bidang keuangan. Jadi data dan informasi itu hanya bisa disampaikan kepada penyidik. Undang-undang juga mengatur loh Mas. Saya misalnya ya, membuka informasi yang ada bisa dikenakan pidana. Ya. Nah, kembali dilema tadi Mas. Di satu sisi kita harus memberikan informasi edukasi kepada publik agar tidak banyak yang menjadi korban dari berbagai macam investasi-investasi yang katakanlah bodong gitu, tidak berizin dan lain-lain. Nah, di satu sisi memang kita harus menjaga supaya informasi itu tidak jangan sampai bocor ke tengah masyarakat ya, karena ini dalam proses penyidikan. Nah, yang ingin saya sampaikan Mas Alfa adalah kenapa saya tadi ya, karena diatur juga oleh undang-undang tidak bisa mengungkapkan semua. Ada aja clue misalnya yang kita sampaikan itu penyidik yang sedang menangani masalah itu bisa jantungan kira-kira seperti itu kan. Nah, mereka kan perlu waktu ya, perlu effort yang berat di dalam membangun sebuah kasus kan. Ya. Nah, begitu ada clue yang kira-kira itu
dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, aset yang ada itu bisa berpindah tangan dalam hitungan detik. Ya. Ke orang lain misalnya, ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, itu bisa dilakukan dengan cepat. Sehingga yang tadinya aset tadi bisa dibekukan, bisa hilang gitu, dan sulit lagi untuk dikejar. Dan ini kan juga terkait dengan masyarakat luas kan. Ya. Kalau misalnya tadi berhasil dirampas, disita oleh penegak hukum, itu kan uangnya kan disampaikan ke negara untuk kesejahteraan masyarakat juga. Jadi begitu, dilema itu yang teman-teman juga harus pahami ya, posisi PPATK itu begitu. Sehingga memang pertanyaan dari Mas Alfa yang begitu tajam dan lugas tadi itu, ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak bisa. Seperti itu. Baik, baik Pak Narsir. Nah Pak, informasi juga muncul Pak bahwa pacar Indra Kents biasa mendapatkan uang saku sebesar 2 miliar Pak dari Indra Kents. Nah apakah soal uang saku ini juga tergambar ya Pak di data transaksi keuangan di PPATK? Ya kembali lagi tadi ya, karena ini kasusnya sedang ditangani, ya. Proses, saya tidak bisa menyinggung nama-nama itu gitu ya. Ya. Tapi sebagai gambaran, ya. Mas Alfa, buat pemirsa Medcom, dari banyak kasus tindak pidana pencucian uang kita bisa belajar. Misalnya dari kasus Andika Gumilang. Masih ingat Andika Gumilang? Ya. Itu adalah suami siri dari Melinda Di. Ingat ya kira-kira ya? Iya. Melinda Di, Andika Gumilang ini dikenakan pasal 5. Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu menyebutkan bahwa patut diduga bahwa uang itu hasil kejahatan. Kalau dia seharusnya dia patut menduga, gitu ya. Kan kita tahu bagaimana Andika Gumilang itu mendapatkan uang setiap bulannya dari hasil kejahatan, kemudian dibelikan apartemen, dibelikan mobil, dan lain-lain. Nah, Andika Gumilang itu harus merasa patut menduga bahwa uang itu tidak berasal dari tindak kejahatan. Ya. Misalnya itu ya, kemudian ada, nah di sini dari kasus ini kita lihat adanya kelalaian dari Andika Gumilang. Dia harus membayar kealpaannya tadi itu dengan vonis pengadilan negeri Jakarta Selatan selama 4 tahun penjara dan denda 350 juta. Nah ini juga tidak hanya dia. Dari kasus yang lain kita lihat juga bagaimana misalnya Edis Adelia. Ini Edis Adelia ini adalah apa ya, penyanyi dangdut ya, artis. Dia memiliki suami yang pengusaha tambang. Pengusaha tambang ini melakukan kejahatan tindak pidana asal dan alasannya ketika itu, lah saya kan dapat uang dari suami saya, sah dong gitu. Nah, tapi hakim menilai bahwa dia dikenakan pasal 5 karena dinilai dia patut menduga uang itu berasal dari tindak kejahatan. Dan akhirnya kita tahu dari kealpaan Edis Adelia ini bahwa nafkah suaminya itu berasal dari tindak pidana dan atau penggelapan, itulah dia sehingga dijerat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Oke, baik Pak Natsir. Nah, masih tentang juga pasal pencucian uang, Pak. Apakah PPATK menilai aset-aset yang tak bergerak dari Indra Kents, seperti rumah, juga ada tempat usaha kuliner yang kini sudah bukan atas nama Indra Kents, itu merupakan bentuk lain dari pencucian uang ya, Pak? Bisa dibilang. Persis, Mas Alfa. Jadi ya. Kalau kita lihat definisi pencucian uang itu kan adalah upaya untuk mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tanpa sah. Yeah. Jadi dia kita tahu melakukan investasi bodong ya. Yeah. Lain. Kemudian uang hasil yang diambil dari masyarakat investor tadi dibelikan rumah, dibelikan mobil, jam tangan, diberikan jajan sampai 2 miliar kepada
sang kekasih gitu ya. Kemudian juga tadi ada investasi kafe ya, Mas Alfa ya. Ya, tempat kuliner. Ya. Seolah-olah tapi itu dipindah tangankan kan. Ya. Tapi nanti biarlah penyidik yang menemukan alat bukti dan pengadilan membuktikan bahwa itu merupakan hasil kejahatan. Oke, Pak Natsir. Nah, saat ini juga ada nama Doni Salmanan nih Pak yang sudah ditetapkan tersangka nih Pak. Nah, sepak terjang nama ini juga terdeteksi ya Pak di PPATK? Atau seperti apa Pak Natsir? Ya, lagi-lagi saya tidak ingin menyebutkan nama ya. Ya. Tapi PPATK akan melakukan semua itu. Menelusuri tindak pidana asal, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Nah, ada keunggulan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana salah satu pelaksanaan pekerjaannya itu melakukan kegiatan apa yang disebut dengan follow the money, ya, mengejar uang hasil kejahatan. Jadi sepanjang uang itu masuk ke dalam sistem keuangan, itu PPATK bisa mengejarnya. Ya. Uang itu berasal dari mana, kemudian dari si A pindah kemana, ditransfer kemana, kemudian juga kalau misalkan diberikan barang berharga, rumah, mobil, pihak penyedia barang dan jasa juga harus wajib melaporkan. Ya. Nah, ini semua dilakukan oleh PPATK. Nah, begitu Mas Alfa. Oke, baik Pak Natsir. Nah, dalam rilis PPATK 7 Maret 2022 yang kami terima, Pak, PPATK menyebutkan memblokir 8 rekening senilai 150 miliar yang diduga terkait transaksi ilegal ya, Pak ya. Nah, apakah 8 rekening tersebut yang senilai 150 miliar terkait dengan Indra Kents nih, Pak? Atau ada 8 nama baru Crazy Rich yang tersangkut investasi ilegal nih, Pak Natsir? Ini tadi Mas Alfa, kalau satu clue aja kita sampaikan, ini bisa rusak struktur dari bangunan kasus yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Polri ya. Jadi memang saya belum bisa menjelaskan secara rinci tentang hal itu. Oke. Okay. Khawatir nanti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu bisa ambiar gitu. Oke, okay, baik Pak Natsir. Nah, terakhir Pak Natsir. Nah, kalau 8 rekening saja bernilai 150 miliar nih Pak, ini yang 25 nama ya Pak, minimal ada 25 rekening. Nah, apakah nilainya sudah bisa dibilang tembus triliunan rupiah, Pak Natsir? Itu kita terus berproses, Mas Alfa. Masih berproses ya? Berproses terus. Ya, kita ini kan lah ya, kita doakan ya teman-teman di Baris Krim Polri, untuk selalu sehat ya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, kemudian uang hasil kejahatannya bisa dikembalikan kepada nasabah yang dirugikan, dan terlebih juga bisa dikembalikan kepada negara ya. Oke, baik, terima kasih Pak Natsir atas waktunya di sore hari ini, diskusi dengan newsmaker medcom.id. Sehat-sehat selalu Pak Natsir. Terima kasih Mas Alfa dan pemirsa dari Medcom ID. Ya, terima kasih Selamat Pak. Selamat sore. Selamat sore. Nah, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.